Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis siap berjalan tahun depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan anggaran program Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah masuk ke postur APBN 2025. Sri Mulyani menyatakan sesuai arahan Presiden Jokowi, APBN 2025 menampung program-program prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto, termasuk makan bergizi gratis. Sri Mulyani menegaskan tidak ada perubahan alokasi anggaran makan bergizi gratis Rp71 triliun. Menampung sesuai dengan arahan Bapak Presiden saat ini, yaitu Presiden Jokowi, bahwa APBN 2025 menampung program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh pemerintahan Presiden terpilih. Jadi kami mulai menghitung untuk masa untuk program-program yang sering disebut seperti makanan bergizi gratis, kemudian juga beberapa program inisiatif baru yang sekarang ini sedang difinalkan dengan tim dari Presiden terpilih. Ini sudah masuk di dalam postur APBN 2025. Total anggarannya Rp71 triliun. Mengenai detailnya nanti adalah Bapak Presiden terpilih terus melakukan persiapan dengan timnya untuk pelaksanaannya, ya.